Halo semuanya, kembali lagi di Sering Dicari Channel. Di video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana mentransfer uang atau kripto ke toko kripto ke Binance. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi kita mulai tutorialnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan gunakan kode referral saya ada di sebelah ya, untuk mendapatkan bonus kripto setiap bertransaksi di toko kripto. Oke. Nah, cara ini sangat mudah sekali, dan sebelumnya toko kripto ke Binance ini adalah contoh. Teman-teman bisa menggunakan cara ini dari Indodax ke Binance, Binance ke toko kripto, atau ke exchange lain ya. Kurang lebih caranya hampir sama. Sekarang saya kebetulan juga mau mentransfer uang saya dari toko kripto ke Binance. Langsung saja teman-teman buka toko kriptonya. Nah, di sini kan saya memiliki saldo BIDR nih. Setelah dibuka sini, teman-teman langsung ke penarikan. Nah, di penarikan ini pilih yang kripto. Setelah pilih kripto, teman-teman langsung saja dipilih BIDR. Nah, kalau teman-teman memiliki kripto lain berupa kompon atau TKO atau macam-macam ya, USDT, bisa sama saja. Nah, di sini kan saya ingin mentransfer BIDR, dibuka saja BIDR. Nah, kemudian kan akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman masuk saja ke Binance. Di Binance, buka dompet. Nah, di sini kan ada mata uang teman-teman nih. Di sini dibuka BIDR atau IDR atau di setor saja. Nah, setor. Nah, di setor ini teman-teman bisa memilih IDR juga atau BIDR. Nah, kemudian BIDR. Di sini kan teman-teman memiliki alamat nih, BIDR alamat setoran sama BIDR memo. Nah, ini di copy BIDR alamatnya dulu, kok di copy, ditaruh di atas alamat ini ya. Kemudian untuk jumlahnya, teman-teman juga bisa memasukkan berapa jumlahnya. Di sini saya akan memasukkan maksimal sebesar ini ya. Nah, kemudian memonya juga diisi, teman-teman. Kita balik ke Binance lagi, salin memo, kemudian masukkan memonya di sini. Nah, saya mentransfer uang sebesar 1.471.000, yang masuk akan sebesar 1.469.000. Ada biayanya sebesar 1.000 rupiah. Ini cukup murah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, nah BIDR saya kan senilai 862. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelumnya pilih jaringan. Pilih jaringan ini ada dua, BEP2 sama BEP20. Nah, ini dipastikan harus sama ya teman-teman. Kalau di sini BEP2, di Binance juga harus BEP2. Jangan sampai salah, karena kalau sampai salah uangnya akan lenyap begitu saja. Oke, langsung saja di withdraw. Nah, setelah itu masukkan kode ya yang dikirim ke email. Dikirim saja, kemudian dicek email teman-teman. Bentar, nah ini sudah masuk. Nah, kemudian juga verifikasi Google jangan lupa dimasukkan, kemudian kirimkan ya kalau sudah. Nah, di sini permintaan penarikan sudah diproses teman-teman. Teman-teman bisa mengecek di riwayat. Nah, ini kan sudah dalam proses nih. Dalam proses, tunggu aja, nanti kalau sudah masuk teman-teman akan mendapatkan notif di Binance, dan juga toko kripto ini kan akan ada notifikasinya dalam proses menjadi lengkap seperti itu. Kita tunggu saja. Nah, ketika sudah sukses akan mendapatkan notifikasi dan jumlah saldo akan langsung bertambah teman-teman ya kan. Sekarang saldo saya ada 2.323. Di sini akan ada notif, teman-teman bisa cek. Nah, deposit sukses. Nah, seperti ini teman-teman, sejumlah 1.471.000 seperti yang saya transfer tadi. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga untuk membantu channel ini untuk terus berkembang dan berbagi informasi bermanfaat setiap harinya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sering Dicari undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.